dan satu player mereka di dalam keadaan orang dibunuh secara langsung. Dua je tinggal sekarang untuk Evos, Lizard dan juga Micro Boy. Dilanggar! Ah, sakitnya hati aku! Tidak dipecut oleh Geek Fam lah. BTR ada peluang yang agak baik tapi mereka kena masuk ke terhadap kawasan yang dipegang oleh RQ dan nampak mereka sedang melakukannya dengan agak mudah. Ya, dan kalau mereka dapat kawasan ini, sebenarnya tak ada siapa boleh ganggu dia. Terus tetapi MS Chomburi yang nampak begitu meyakinkan, tiba-tiba seolah-olah ditekan begitu kuat. Pada waktu yang sama, EVOS dikeluarkan menyebabkan mereka berusaha itu agak sukar. Kereta tu yang knock dia kot. Itu dia letupan berlaku dan MS Chonburi tinggal Ponzai saja. BN United bermain dengan cukup baik di sini. Tony K juga akan dijatuhkan. Keluar di tempat ketujuh. Lima tim berbaki. Di Xavier cuba mendapatkan dapat empat tim saja. Dan Axis Red One, mereka top 3. Ya, top 3 sudah untuk Axis Red One. Hai, alamak. Mika terjatuhkan Voki. Alamak. Malangnya untuk Axis Red One. Mereka perlukan markah yang lebih tinggi untuk memastikan kehidupan mereka dekat sini. Tapi itulah dia. Malangnya mereka berlawanan tim Infinity. Tapi Infinity dijatuhkan satu Mika. Mika bolehkah dia clutch pada waktu ini? Boleh ni. Boleh, mungkin boleh. Oh, Logan Riban. Alamak. Sembe ada dekat situ, Onyx ada. Ramai lagi orang untuk digunakan pakai. Tapi pada waktu ini, Apple menjadi backstand defender. Cantik. Memang cantiklah Apple kedudukan dia. Sekarang ini dia mungkin ada sedikit leeway untuk masuk. Tapi Team Secret berada di highest ground. Akan dikeluarkan empat tim berbaki. Dua tim Malaysia. Ya, dua tim Malaysia. Hampir-hampir sebenarnya dia clash dekat itu. Ponzai play terakhir. Tapi MS Chonburi sekarang ini, zone akan menekan. Mereka akan cuba untuk melakukan revival. Face Clan juga. Sekarang akan lihat pada Team Secret. Eyeshot. Player terakhir untuk Team Secret. Tembakan yang lepaskan. Grenade sampai dekat situ. Dan jumper akan dibunuh secara langsung. Tapi Pops berjaya untuk dipegang. Pops akan jatuh dekat sini juga sekali lagi. Ponzai mati. Eyeshot ditembak ke sini. Team Secret cuba dikeluarkan. Akan mungkin mati. Tempat ketiga untuk Team Secret. Tetapi sekarang Jasper. Akhirnya dia akan ditembak. Ponzai. Bukan Ponzai sebenarnya, Pops akan mati. Winner-winner chicken dinner untuk FaZe Clan.